Saudara Lon, Polres Aceh Barat membekuk pria D, 36 tahun, warga Melaboh, dalam kasus kepemilikan narkoba jenis ganja seberat 4 kg dan 1 paket sabu-sabu. Keberhasilan pengungkapan kasus diungkap Kapolres AKBP Raden Bobby Arya Prakasa didampingi Kasat Narkoba Ibtu Bukhari dalam konferensi pers di Mapolres Senin 16 Juli. Baik, hari Minggu jam 19.00 kembali tim unit Satreskrim Pusat Narkoba Polres Aceh Barat berhasil mengungkap jaringan penjual ganja yang kurang lebih beratnya 4 kg. Di mana ditambah lagi dengan barang bukti sabu-sabu. Jadi tersangka D ini memang sudah kita amati karena memang banyak sekali informasi dari masyarakat, yaitu di Kampung Ujung Baru. Jadi begitu, dan hasil keterangan sementara ini merupakan sudah tiga kalinya dia melakukan kegiatan transaksi. Dan yang ketiga ini yang alhamdulillah kita berhasil amankan. Ini kemana aja dia jadwal? Ada keluar daerah? Untuk sementara masih kita dalami dulu, karena mungkin ada pengembangan lebih lanjut kepada yang lainnya. Nah, untuk sementara ini saja dulu. Waktu yang tertangkap apa lagi transaksi atau seperti apa? Yang sementara itu masih kita ini dulu, itu wacana daripada penyidik. Jadi sementara cukup segini dulu. Polisi mengaku pelaku dibekuk pada Sabtu sore di rumahnya setelah polisi mendapat laporan masyarakat serta digrebek rumah pelaku oleh tim Sat Narkoba Polres setempat. Dari Melaboh, Rizwan, Serambi On TV. Pak, nanti ada yang kurang, siapa? Saya